Istirahat dulu ah. Aduh. Kita lagi ada di Desa Cimarga kan, di Gunung Lingga, Kecamatan Cisitu, Sumedang. Jalan-jalan ngabolang. Viewnya Edun. Nih ada rumah. Ada pemukiman. Ini dari informasi yang tadi saya tanya, Gunung Lingga itu gunung tertinggi kedua di Sumedang setelah Gunung Tampomasgan. Jadi ini desa di atas bukit, di atas gunung. Tapi alhamdulillah desanya bagus. Ada masjid. Oh. Masih di Kecamatan Sumedang, di Kabupaten Sumedang nih, tepatnya di Kecamatan Sisitu. Pukul 2. Ini seperti kampung adat. Jadi rumah-rumah juga masih tradisional. Masih banyak gitu rumah tradisional. Akses jalan ini cukup bagus. Ke Sumedang 2 kilo. Tadi kita dari sana. Jadi tadi nanya ke tadi jalan terus lurus itu buntu. Ini dari kota Sumedang sekitar 30 km kan dari kota Sumedang. Kalau untuk ke jalan raya Cisitu Dharma Rajanya sekitar 5 kilo. Jalan berbatu khas pedesaan tapi masih lumayan lah. Katanya di depan sudah bagus lagi. Dari desa tadi tempat kita start itu memang ujung ada bumi perkemahan seperti ini. Ngabolang di Sumedang. Jalannya untung masih bisa milih-milih. Untung katanya tadi penduduk di sini bilang, penduduk sini bilang ke sini belum ada hujan juga. Bentar. Belum ada hujan, jadi alhamdulillah tidak becek, jadi jalan segini sudah bagus katanya. Ini sekarang sudah nyaris tidak ada penduduk. Ini masih masuk ke perbukitannya Gunung Lingga. Di awal cerita bahwa ini adalah gunung tertinggi kedua setelah Tampomas di Kabupaten Sumedang. Tuh.
Wow. Jalannya memang terbilang lumayan sih. Kalau tadi katanya di depan jalan sudah hot mic. Wow. Ini kebayang penduduk desa tadi setiap hari aktivitasnya seperti ini kan. Ngabolang di Desa Cimarga, Gunung Lingga, desa tertinggi di Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah di jalan di depan sudah bagus kan. Ketemu jalan hot mic. Alhamdulillah. Aduh. Sekarang ketemu rumah lagi. Aduh. Aduh. Desa Cimarga. Kalau ini sekarang sudah ada aspal gitu. Kalau bisa dilihat itu kan, itu jati gede. Amazing pemandangannya. Ini barisan pegunungan Gunung Lingga. Ini Desa Lingga Jaya, Kecamatan Cisitu, kawasan wisata Batu Dua. Oh, jati gede kan? Itu jati gede. Ini desa tertinggi ya, Desa Lingga Jaya Cisitu. Kita jalan kan. Ini ada apa, tempat istirahat, warung mungkin buat ngasok-ngasok. Wah, Sumedang gila tuh. C apa, jati gede kan kanan. Saya harus konsentrasi, ini memang jalurnya ekstrim. Cisitu tuh berbatasan langsung dengan Dharmaraja kalau nggak salah. Terus itu Raja. Ini desa paling tinggi di Sumedang. Tapi yang herannya nih, jalan sudah bagus. Kita juga harus ngatur-ngatur rem karena ini apa, motor metik. Bismillah. Tapi kayaknya sudah aman terkendali nih. Oh, ini benar-benar di hutan. Tadi desanya penduduknya hanya sedikit kayaknya. Oh, itu Cisitu. Jalan raya utama nanti yang membuat kita pulang ke arah situ Raja. Amazing, ini pemandangannya keren habis. Wow, ini untuk dua mobil berpapasan juga masih aman nih. Jarak ke jalan raya itu hanya 5 km kan. Ngabolang di desa tertinggi di Kecamatan Cisitu, Sumedang. Wajar kalau ini tadi penduduknya sedikit ya, karena memang apa, letaknya yang di atas ketinggian kan, di atas gunung. Juga sepertinya lawan longsor, daerah lawan longsor.
Aduh. Istirahat dulu ah. Kita lanjut lagi kan. Tadi si remnya di panas, si rem panas karena ini jauh suram sekali. Udah ada orang baik ngasih kita air. Aduh, Matic memang apa tantangannya begini kan. Ini benar-benar capek. Karena panas ini musim kemarau, cuman ini pemandangannya wah gila. Desa Linggajaya di kecamatan situ ini sudah terbilang aman sih kalau yang tadi. Napas ngos-ngosan karena memang tadi sempet kecapean kali ya. Ini nyaris sudah tidak ada desa rumah, jadi di bawah nanti kita yang dekat jalan raya. Tapi kata si bapak, alhamdulillah aman lah kalau sudah disiram air. Ini satu lagi kata si bapak, tanjakan curam di sini. Memang beban itu kesini berat kalau pakai motor Matic. Jaraknya hanya 5 km kan dari jalan raya tadi. Aman. Masih acara aprak-aprakan di Sumedang. Kita lagi di acara di kecamatan Cisitu. Jadi untuk informasi hanya seadanya saja ya, karena memang di sini sinyal tidak ada. Jadi informasi juga tidak akurat. Maklum lagi ngabolang. Aduh, ini hutan bambu. Sekarang sudah ketemu pemukiman dan ada orang lagi beraktivitas main voli. Oke, alhamdulillah jalur curam ini desa tertinggi, jadi wajar predikatnya begitu. Pemukimannya juga tidak sepadat desa-desa pada umumnya. Untuk
untuk petunjuk ke sini juga lumayan lah, cukup. Ini ada gerbang desa juga. Dari peringatan ini memang jalan curam kan. Bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga belum istirahat. Saya belum menemukan tempat makan ini kan. Demi ngabolang hobi nih. Ada Masjid Jami Darul Farah. Terus Desa Linggajaya, masih Desa Linggajaya ini. Ini sudah terbilang banyak penduduknya daripada tadi kita start itu. Nyaris sepi kalau di sini. Jadi tadi informasi dari si bapak untuk ojek ke sini itu 50.000 kan. Jadi tidak ada transportasi umum selain ojek. Biasanya kalau malam Minggu katanya bisa sampai jam 7 malam. Desanya curam. Sumedang Cipari Kabung Lewuk Sumedang kanan. Ini ternyata masih ada desa di sini. Oh, ini ada pertigaan, kita kanan kan. Ini sudah ketemu desa yang asri. Memang terbilang sepi sih ini penduduknya. Padahal ke jalan raya itu hanya sekitar 3 kilo lah ini. Tapi untuk ukuran desa ini sepi ya. Ini kayak penampungan air kayaknya kan. Dan mulai berkelok-kelok lagi. Wow. Nih di kanan kita itu lembah jurang. Lumayan dalam kan. Jadi hanya mengingatkan saja kalau mau ke sini, abrak-abrakan ke sini, persiapkan dulu kendaraannya kan. Nih treknya ekstrim khususnya buat motor-motor matic. Alhamdulillah kita sudah ke pemakaman Babat Desa Linggajaya Dusun Ramoseh. Dari petunjuk arah itu menunjukkan ke Sumedang. Sumedang kanan. Oke, kita kanan. Masih ada rumah-rumah panggung, rumah-rumah dari bilik kalau orang Sunda bilang. Ini beban motor juga pengaruh ternyata. Beban motor NMAX tahun 2021 ini. Ini sudah ke pemakaman padat. Artinya kalau ke sini sudah aman. Jadi untuk ke situ ngabolang saya sarankan untuk tidak malam-malam karena nyaris tidak ada penerangan kan ke situ. Dan ini kayaknya batas desa Linggajaya.
Dusun Ramoseh tadi namanya. Desa tertinggi di Sumedang. Wow. Alhamdulillah di depan raya. Bandung Sumedang ke kiri. Bandung Sumedang ke kiri, Garut ke kanan. Oke, kita mau pulang ke Garut, ke Bandung. Kita pulang ke Bandung karena ini sudah jam 2 lebih 35. Dari Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, saya akhiri saja petualangan ngabolang di Kabupaten Sumedang. Oke. Perjalanan masih jauh. Hatur nuhun yang sudah nonton, moga-moga terhibur. Moga-moga jadi informasi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, guys.